Jadi kali ini gue lagi ada di sebuah pabrik mineral yang pernah gue lusurin sih dulu ya di sini. Sekarang udah 1:30 dan gue ini pengen tahu nih, balik lagi aja ke pabrik ini. Dulu sih gue pernah diganggu di sini sama bunyi-bunyian gitu. Dan gue pengen tahu rasanya balik lagi ke sini. Ini banyak yang nggak berubah sih, sama kayak dulu, kosong, dan gue nggak paham juga sih posisi-posisi barangnya kayak gimana. Ayo kita cek ke ruangan lainnya. Babe, kayaknya ini bangunannya memang sudah jadi sih, maksudnya pernah ditempatin sih kayaknya ya. Oh, pernah ditempatin. Depan gue itu sama kayak dulu. Dulu gue di ujung sana tuh. Anjir, siapa cuy, cuy, cuy. Itu ada orang ya, ada orang. Kita cek. Cek, cek. Gue ngeri orang cuy ini. Gue ngeri orang di sini. Taduh, taduh. Udah deh, terus gue panik anjir. Lampu-lampu cuy. Anjing, gue masih apa ini? Terus ya, ada lampu penerangan. Bang, bang, wah bang, anjing bang. Sorry bang, kenapa bang? Mana aja lu, ini gue ya di temen kuliah lu. Ya di, mata lu kayak meong nyala. Gue tungguin dari tadi. Anjir, anjir. Oh gitu. Oh jadi lu ngikutin gue? Gue setengah jam di sini. Tadi lu mau collab sama gue. Oh collab? Collab apa collab? Collabs bro. Oh gitu. Jadi gue kenalin. Jadinya ini teman gue anak UI. Jadi dia abis pulang ini nih. Abis pulang demo. Mau ikut uji nyali. Mau ikut uji nyali ya? Iya, mau ikut uji nyali. Gue ada sempet janjian juga, tapi gue ditinggalin. Oh gitu. Oke, kenalin buat semua nih gue Yadi. Teman-teman kuliahnya Akia. Ini gua bakalan collab sama cantik gitu. Terus lanjutannya ya, yuk. Lu mau uji nyali kan? Gua mau uji nyali. Oh, iya, nyali di sini. Ikutin ya. Terus dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Subscribe. Oke. Langsung aja, enggak perlu banyak basa-basi. Gua tinggalin Yadi. Anak UI Fakultas Hukum, cuy. Jadi mau uji nyali di sini. Pantau terus sekitar 5 jam di sini dia, oke? Oke teman-teman, jadi Yad, halo, say hey dulu. Hai. Oke, kedengeran ya, 1, 2, 3. Gue bakal tinggalin Yadi, gue bakal jaga di depan. Di depan pabrik ya. Oke deh, ya, langsung aja, Yad. Siap, oke. Yuk. Oke, buat untuk matangin terus. Di sini gue sendirian, tanpa di temenin siapapun. Ini gedung kondisinya udah ya guys, di atas ini gedung ini udah pada rapuh.
mungkin nanti gue bakalan ngeriak yang bakal teriak sekuat mungkin untuk memanggil tanda di meja TV untuk mengambil kamera lagi. Gue mau bicara sekuat dulu kan. Jadi Bang Yadi ini udah selesai uji nyalinya. Gila dia 5 jam uji nyali di sini. Parah, parah guys. Gue tinggal sendirian tanpa satu orang pun yang nemenin. Gue cuma dikasih aqua botol doang. Itu giveaway buat lo ya. Parah, gold pass.